penat betul lah. Eh, ada kamera. Selamat datang ke Karok Next Level, di mana rancangan ini adalah rancangan spin-off Gegar Vaganza, di mana kami akan bawa artis yang dapat tempat tercorot pada konsert yang lepas datang ke sini untuk mendapatkan denda yang sangat menarik. Kalau dekat gym ni, denda apa lagi? Ini lah denda berenang kan? Kepada mereka yang tak tahu lagi, kami akan menggunakan denda kepada mereka yang datang ke sini. Jadi kalau korang dah vote, thank you sangat. Kalau korang belum vote, pergi ke IG Astro Gepak sekarang untuk vote. Denda yang akan kami kenakan kepada mereka yang datang ke sini minggu depan. Ha, kena vote sekarang. Follow IG Astro Gepak. Dan macam biasa, rancangan ini diaktifkan oleh Digi Prepaid Next. Kekal aktif, kekal berinternet. Jadi tanpa membuang masa lagi, kita akan jemput seorang artis yang dapat markah tercorot pada minggu lepas. Iaitu, sekejap saya nak angkat sikit. Alright, sekarang kita bersama dengan Abang Cliff Umar. What's up? What's up? Ini bukan kali pertama Abang berada di bottom tu. Ini kali kedua. Yes. Abang rasa apa yang kekurangan pada lagu Rosanna yang Abang bawa? Saya tak dapat nak menjiwai lagu tersebut. Pasal risau juga kalau nak buat cara boy nyanyi, cara yang Cliff Umar nak nyanyi, nanti lari daripada originality lagu tu. So, demi merespek lagu tu, boy sanggup untuk terima second last spot. Ke sebab lagu tu mungkin tak kena dengan nama wanita yang Cliff suka? Ah, tak ada. Kalau tukar nama lain mungkin okey kot? Tak adalah, simple. Boy memang tak nyanyi dengan baik lagu tu. Abang sekarang dah berada dekat suku akhir Gegar Vaganza. Yeah. Ini soalan yang agak kasar. Abang rasa sebenarnya Abang terkeluar pada minggu berapa? Sebenarnya minggu ketiga itu masa keroncong tu. Boy dah ingat dah Tapi bang, abang dah tahu kan, abang datang ke sini sebab dapat bottom tu. Dan macam biasa, kita nak bagi abang latihan ekstra bang. Okay. Dia bukan denda bang, dia latihan ekstra. Untuk vokal dan juga stage presence abang. Yes, perlu kan. Dan orang dah buat di antara pecah belon dekat badan. Okay. Biasa je, tapi korang pilih lari atas treadmill bang. Lari, okay. Sambil menyanyi. Menyanyi, okay. Memang pantas orang buat bang, tapi tak sepantas Digi Prepaid Next. 30 hari internet pantas daripada RM15 sahaja. Datang gym, buka pasal Digi Prepaid Next, gym. Memang sadar bang. Macam. Jadi jom kita bersama dengan abang Cliff Umar dalam cabaran Karok Next Level. Alright, dan sekarang kita berada dekat depan treadmill di mana cabaran Karok Next Level yang akan dilakukan oleh Cliff Umar untuk berjoging sambil menyanyi lagu Rosanna. Nampak macam dah ready lah dengan spek hitam dia kan. Okey bang, abang dah ready nak naik atas ni dengan cabaran Karok Next Level. Okey. Kena uji, kena uji. Okey bang, ambil tepat. Alright. Okey, kita bersama dengan Cliff Umar dengan lagu Rosanna. Sekarang speed go satu, sahabat lu. Gadis idamanku, hanya engkau yang satu. Hadirlah dalam mimpi-mimpiku. Relax sangat ni, relax sangat. Penat sikit. Engkaulah ratu. Pitching masih lagi dapat. Kita ambil sikit. Bertemu. Kau buat siangku. Laju lagi, bro. Sedingin salju. Okey. Rosanna, kau gadis idamanku. Dua hati jadi satu bila kita bertemu. Oh Rosanna, Rosanna, kau gadis idamanku. Bila kan sampainya waktu bila kita bertemu dalam cinta. Rosanna. Senang tadi Eh tak, mana senang, susah tu. Susah Okey, dengan kelajuan yang sama, kita akan ke denda level up di mana abang akan berlari speed yang sama tapi naik bukit sikit bang. Naik bukit lah. Naik bukit bang. Ini macam panjat batu cave ni saya level ni. Okey. Level batu cave. Abang okey Okey. Okey, mari. Happy Deepavali. Bilakan sampainya waktu kasih kita bertemu dalam cinta. Rosanna. Solo gitar. Solo gitar. Solo gitar bang. Kita dah lagi sikit bang. Gadis idamanku, dua hati jadi 15. Satu bila kita bertemu. Oh Rosanna, Rosanna, kau gadis idamanku. Bila kan sampainya waktu
kasih kita bertemu dalam citra roh lah. Power bang, power bang. Oh, kita stopkan mesin ni sekejap bang. Oh. Ya Allah. Menyanyi sambil naik treadmill. Okey. Antara boleh banyak minggu lah kan sampai ke suku akhir. Minggu mana lebih kurang sama macam kita punya cabaran ni? Tak ada. Ni lagi ni paling kau punya. Ni paling kau eh. Tak pernah dibuat orang kan. Gua tak nak dapat second last lah lepas ni. Gua nak dapat nombor satu lah. Okey, selepas ni mungkin abang dapat tercorot, mungkin tak dapat. Tetapi apa yang abang nak cakapkan kepada peminat-peminat abang yang sentiasa menyokong abang daripada first week, bukan sampai first week lah. Dari projek Pistol, sampailah ke sekarang. Thank you so much sebab support boy from before sampai sekarang. All my new fans, all my old fans. I'm sorry pasal last week. Boy akan redeem myself. Nantikan minggu ke-8. Yeah. Kita biasa akan tanyalah orang yang datang sini. Abang nak siapa yang datang ke sini selepas ni? Tok Ram. Tok Ram tu peserta bang? Ya, peserta je. Peserta je. Tok Ram pun perlu healthy apa? Betul eh sebab marah eh. Marah komen eh. Yes. Marah kena komen itu. Dia kena healthy. Disebabkan abang sangat sporting dan sangat memang terbaik, saya nak bagi abang barang yang paling baik sekali bang. Nice. Best in town, iaitu saya nak hadiahkan abang dengan pelan Digi Prepaid Next. Dengan Digi Prepaid Next kekal aktif, kekal berinternet, nikmati 30 hari internet. 30. Pantas guys. Daripada RM15 sahaja. Stream video HD, dia ada had kelajuan. Memang cantik bang. Sampai orang main gym belakang pun cakap, RM15? Wih, murah betul. Okey bang, masalah. Alright, thank you. Jadi, kalau korang nak tengok siapakah artis Gegar Bagansai datang ke set Karok Next Level, jangan lupa untuk vote dekat IG Esok Gempak untuk vote denda bang. Okey. Denda apa yang abang nak minggu depan? Kalau abang diberi pilihan. Berenang sambil menyanyi. Oh, menarik bang. Okey, kita jumpa minggu depan dalam Karok Next Level. Assalamualaikum. Ganza dimantapkan oleh Digi Prepaid Next. Kekal aktif, kekal berinternet. Nikmati 30 hari internet pantas daripada RM15.